selama ini yang megang kamera kalau one on one ya ini. Siapa sih Kang? Saya. Bayarannya bulanan ya? Bayaran bulanan, paling cuma yang waktu itu sempat nanya mau dibayar apa? Anak kedua. Yeah. Coba, cobaan aja dulu. Maaf ya, judulnya one on one, dimenangin sama gue. Dari lapangannya dia. Berarti kayaknya gue harus pindah rumah. Jadi kali ini gue ditemenin sama teman lama gue, jadi Bandung juga, lama juga, Augie. Ya. Kali ini gue pengen nanya bagaimana caranya merawat sepatu. Gue denger dari anak Kick Avenue, Pak Eko, lu sepatunya banyak banget. Nah, dari si Ujo ngomong kayak sepatunya juga. Ya itulah apa, benar-benar kayak kita ada shoe spray-nya. Ya. Terus juga gue kalau sekali kalau udah pakai langsung dibersihin. Walaupun, sama. Iya kan, kayak gitu-gitu. Jadi itu aja sih yang ini. Cuman emang kayak sepatu-sepatu basket kan emang cuman ada jangka waktunya tuh paling 6 bulan. Jadi kalau udah lama nggak dipakai, ya lama kelamaan udah semuanya ya, banyak yang kebuka gitu loh. Gitu. Yang kuat ya, yang kuat sebenarnya Air Jordan 1 ya, karena kan dijahit itu ya. Jadi itu yang lebih lama gue. Tapi kadang-kadang dijahit juga suka copot juga. Gue Air Jordan 3 udah ada yang kebuka. Terus gue punya Air Max Charles Barkley kan sih zaman dulu. Iya, yang dulu. Yang agak itu udah lepas juga. Nih, tadi kan pernah dibahas tadi yang tadi sama Ogi. Nih, contohnya ini nih. Tuh. Nah, ini. Begini. Dan kadang kalo sepatu kan gitu di... suka sayang, nggak dipakai sekali pakai gitu. Sama itu Kang, tadi ini saya sempat bilang yang Barkley nih, sama nih. Oh, ini, nah kan, ini kan ini kita legend kan? Pisan, tuh, udah gini akhirnya. Ya. Kita kan tropis, kelembabannya tuh parah banget. Iya. Kalau di bule mah aman. Aman tuh harusnya. Kan makanya kalau naruh sepatu, gue kadang-kadang juga di sini tuh suka harus, gue kalau lagi nggak ada, gue AC-in dulu berapa lama, nanti matiin lagi. Gitu. Nah, dan yang paling benar adalah begini, tanpa apa-apa, karena kardus itu airnya gede banget. Kalau lu simpan tetap di kardus, itu airnya keserap cepet, tambah cepet pop. Iya. Wow, wah banget. Ada beberapa yang gua itu di reglu. Oh, beberapa di reglu. Iya, jadi lagi di reglu karena banyak yang lepas. Gua pernah lihat, bener lu bahas reglu sama di warnanya di TV pernah ya? Pernah. Iya, apa ya dia iya, berarti apa trans ini apa, kayak gini gitu, lihat. Ini udah lepas semua nih. Ini padahal ini Kobe 5 salah satu yang paling enak. Ini edisi Iron Man warnanya gini. Cuman ya udah gini, ini bentar ya salam olahraga ini tuh. Iya. Gua pernah waktu promo Arana yang lagu Hanya Engkau yang bukan yang sebelah mata kalau namanya. Itu di lepas dahsyat euy. Lepas. Ini nyanyi. Kok kayak dingin. Kayak dingin. Hah? Lepas. Terus gue gini kan? Gue jadi gini. Si Raffi nih. Kurang. Dan yang anjing, yucay. Udahan selesai gini. Lepas ya? Copot iya, asli. Banyak. Jadi sekarang saya juga gitu Kang. Jadi kalau sepatu basket ya bahkan karena dulu emang koleksinya gara-gara Kobe lah. Senang ya, sepatu ya. Kobe Bryant. Berbagai macam kan keluar kalau dulu keluarnya ya colorways-nya macam-macam. Ya. Terus ada yang Christmas lah, ada yang Easter, ada yang edisi Lakers-nya, edisi apa? Termasuk kayak gini nih. Tuh, ini kan Kobe 6 edisi Barcelona. Barcelona. Gitu. Nah, ini lu juga emang bola tuh, seneng Barca. Nah, seneng juga karena Kobe. Tapi kalau Madrid Spanyol senengnya Barca dibanding Madrid okay. Gitu. Nah, cuman ini udah aduh. Iya. Banyak sayang sih kalau sepatu basket. Jadi sebetulnya intinya kalau buat awet banget tuh gimana ya sepatu tuh ya? Jangan terlalu banyak beli sepatu. Ya itu. Bener nggak? Kan? Itu awet sepatu dan awet dompet. Nah itu. Jangan terlalu banyak beli sepatu lah sebenarnya. Jadi gue gini Kang. Kayak Kang Arman suka cerita dulu apapun, wah gue beli, gue seneng ini, gue beli. Iya, lapar mata. Gue masih suka gitu. Nah gue harus belajar dari Kang Arman nih yang udah mulai, aduh gue ini aja deh, ini aja. Nah sekarang nih sejak kemarin gue jual-jualin sepatu, jadi kan sudah berkurang, berkurang banyak lah ya, gitu. Ya. Jadi sekarang sorry. Jual-jual sepatu itu menarik gitu. Iya, apa-apa boleh kan? Boleh. Tolong ceritain kan? Ya. Jadi, berapa sepatu yang dijual, dapatnya berapa, dan untuk apa? Karena gue berada di dalam
sekolah. Ya. Ya itu jadi kesalahan gue, ya udah gue jadi pengalaman gitu. Akhirnya total waktu itu sih 40-an. Nah ini nih buat YouTuber, buat selebgram. Iya. Gue tuh cengeng, gue tuh selalu sedih sih kalau. It's okay.